Hai, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi dalam Tapau. So Zee, hari ni kita berada dekat Krusty Jackrat dekat Damansara Alit, Johor Bahru. So kat depan kita ni ada dua hidangan. Boleh cerita sikit Zee? Okay, so yang pertama ni dia panggil The All Green Platter. So, dalam The All Green Platter ni dia ada the main one is Argentina. Argentina lah. Ah, bukan Argentina Messi tu. Lepas tu yang ni kita ada grill yabis. Grill yabis ni dia macam lobster air tawar. Lobster air tawar lah, air masin ada, air tawar ada. Manis ada lah. Manis belum lagi. Lepas tu dia ada black mussel, grill chicken dan juga french fries. Tengah-tengah ni dia ada aglio olio. Sebut sikit. Aglio olio. Selain tu kita ada pilihan lain, tambah nasi goreng ataupun nasi lemak. Okay. So orang kata kalau nak ada tekak macam orang putih Itali sikit, boleh ambil aglio olio. Okay. Kalau nak ada tekak macam Melayu sikit, Jawa sikit, boleh ambil nasi lemak atau nasi goreng. Macam tu aku ada pilihan lah, nasi lemak ataupun nasi goreng. Selain daripada grill, dia ada the all fried platter. So instead of the grill, dia ada goreng punya version. Tapi Rol, aku lupa lah apa nama sos ni. So dia ada tiga sos, the Thai sauce, tinggi butter, sama tumis. Sambal tumis, nasi lemak sama tumis. Yeah, betul. So dah kita cerita kat sini, kita nak tahu juga kedua ni. Kedua ni apa? Yang ni special sikit lah, dia panggil Caribbean lobster. The grill bersama dengan creamy butter dan bersama dengan sos yang dua ni lah. Tapi ni orang kata yang ini adalah main dia lah. Orang kata highlight dish dia kat sini. So harga ni untuk yang all plate grill platter ni adalah RM85.50. Untuk lobster ni dia ikut harga pasaran lah, RM87 untuk saiz 300 hingga 400 gram. Kalau lagi besar saiz dia, so harga lagi tinggi. So terasa dia punya main highlight dia. So dia dipanggil Caribbean lobster. Aku nak cuba sekarang ni dia punya grill chicken lah. Tapi aku memang berkenan lah dengan dia punya sos butter ni. Tak oh. Caribbean lobster dia rasa macam manis-manis, lembut dah. Lembut dah. Memang rasa daripada Jawa. Jawa. Dia juicy, dia manis. Sedap dia kalau makan dengan sos dia. Okey, aku makan aku punya grill chicken dulu Tak. Dari segi ayam dia tu memang lembut situ. Lepas tu dia juicy. Ditambah pula dengan makan dengan creamy butter ni, memang satu combination yang sedap lah. Dia punya creamy butter sedap lah. Makan dengan ni, creamy butter dia rasa macam lemak-lemak kan. Sebab dia punya memang lemak. Tu dia tambahkan lemak dengan masin dia. So satu combination yang memang macam mana memang sedap lah. Betul. Itu rasa lembut. Chicken sauce untuk creamy butter ni memang sesuai untuk makan dengan lobster dan juga makan dengan chicken. Aku rasa semua dish ni memang sesuai lah dengan creamy butter tu lah. Sebab dia rasa macam ni butter ni dia rasa macam masin-masin, manis tau. So dia sesuai untuk makanan dengan seafood lah. Macam lagi best sebenarnya kalau kita makan dengan cuba sos lain. So kita cubalah ke Thai ni. Okay, kita rasa dia punya fries dia ni. Dia punya sotong Think squid. Rasa dia macam rasa masam ada, manis pun ada. Rasa macam tom yum pun ada kat situ. Sotong dia dengan ni lah creamy butter dia. Sedap tak? Aku rasa aku nak cuba juga. Bagi aku ni macam. Bagi aku cuba. Aku nak cuba juga ni. Nampak kau makan nampak sedap juga tu. Tapi aku nak cuba juga lah. Dia rasa juicy. Potongnya rasa juicy, manis. Dia ada lembut. Aku tak rasa dia sangat lah. Tapi untuk kali ni kan, aku nak makan lah. Aku nak test, aku tak nak pakai creamy butter ni. Makan apa tu? Sambal tumis. Boleh, sambal tumis. Kita makan sambal tumis. Bersiap. Bersiap. Okay. Sotong dia terkait pula dengan Thai chili sauce. Sambal tumis ni memang sedap Kalau aku makan ni, cuba makan dengan ni, dia sedap. Sebab apa? Dia ni memang lembut, rasa manis. Tambah pula dengan rasa pedas sambal tumis ni. Memang sedap sambal dia? Sedap. Kau sambal dia? Cuba rasa sambal dia. Dia macam manis-manis. Tapi tak rasa pedas sangat. Dia macam sesuai lah untuk orang yang kanak-kanak pun sesuai. Kanak-kanak, orang tua, dewasa, boleh makan lah. Tak ada tak terlalu pedas. Okay, yang ni tadi yang aku sibuk tanya ni, yang tercelik ni. Apa? Olio? Ini the beninging. Aglio olio. Aglio olio. Jangan-jangan tak apa, kita rasa dulu. Aglio olio. Ni memang makan macam ni ke? Kita nak makan dengan sos? Macam ni boleh tak tambah sos boleh? Kita makan dulu dengan yang tanpa sos dulu lah. Rasa dia sedap tuan? Dia balance lah, dia ada rasa manis ada rasa masin. Kalau dia biasa dia letak macam minyak zaitun lah. Dia punya main dia. Mana healthy lah dia. Kira, kita lupa.
Satu lagi. Kau panggil apa? Inilah yang grill Yabis. Inilah lobster air tawar. Dia macam kau panggil mini lobster lah. Mini kecil lobster lah. Comel lah di sini. Comel. Dia panggil mini lobster. Tengok dalam ni. Kita tengok tarik dia kata kan. Elok ni dalam dia ni. Uish. Sampai putus kau buat. Ni dalam besi dia. Kita rasa dekat sana. Dah. Sedap dia, eh. Walaupun air tawar, yang ini dia tak rasa haji. Dia rasa ni? Rasa still rasa macam air masin. Rasa haji dia tu dah hilang. Dia tak rasa air tak rasa air tawar. Kan? Walaupun dia rasa macam orang kata haji tapi dia rasa still rasa manis lagi. 1 hour later. 2 hours later. Eh, belum lagi. Aku belum settle lagi. Last. Baik. Ni dia punya main lobster. Selamat. Tutup. Memang terbaik lah. Terbaik. Lepas aku nak makan ni, apa pandangan kau sekarang ni? Aku rasa kalau ada lagi kan. Aku rasa the best dia punya ni adalah Caribbean lobster. Juicy dia. Juicy dia lembut lah. Semua lembut. Lepas satu lagi, grill Yabis eh. Grill Yabis ni yang dia mini lobster. Lobster air tawar kan. Walaupun orang kata hanyi kan, air tawar kan. Comel-comel. Tapi dia memang sedap. Dia manis dia, mana rasa lagi. Memang lembut lah. Macam sos ni, antara tiga sos ni, mana yang kau rasa jadi pilihan utama? Kalau aku suka creamy butter. Kalau creamy butter lah. Kalau aku creamy butter juga, tapi dua-dua sos ni pun sedap juga. Dia not bad kan, dia sedap. Masing-masing ada pilihan dan selera masing-masing lah kita rasa. Okay. Cuba, kau rasa banyak makanan ni, kau rasa kau nak kasih berapa bintang? Kalau aku lah, daripada 5. Dan segi dia punya portion, dari segi punya harga kan, kau baloi dia tu. Aku bagi 5, daripada 5. Full lah, 5 eh? Full lah. Tapi dia tak baloi tu, sebenarnya kau kena kasih 6/5. Pow! Asal pula lebih? Sebab dia makanan ni mewah tapi harga patutan. Nampak rasa macam mewah macam mahal kan tapi sebenarnya murah. Murah lah patutan. Mampu milik lah. Yes, so, kalau tak orang boleh mampu rasa lah. Betul. Jangan lupa lah boleh datang kat mana tempat dia nama. Okey, Krusty J Crab dekat Damansara Alip Johor Bahru. Senang je, boleh Waze, boleh Google Map. Waze, Krusty J Crab eh? J Crab. Damansara Alip Johor Bahru. Okey, belum kita end video kita ni. Okey, so aku nak sarankan pada semua, jangan lupa like, share dan subscribe. So kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Adios. Bye-bye.